Saya berada di Filosofi Kopi ya, yang berada di tengah. Beberapa bulan kemarin itu mengalami renovasi tempat ya. Di tempat ini di tengah sekarang sudah dibuka kembali. Dan ini Filosofi cabang ke-2 di Medan. Selain itu ada di Jalan Adam Malik ya. Liputannya saya sudah ada di, bisa terlihat di liputannya di Adam Malik. Dan terlihat ya, itu sekarang posisi sekarang lagi rame ya. Lagi rame. Nah, lagi acara pertandingan Mobile Legend. Nah, ini di duduk ini. Nah, tuh. Ini Mobile Legend ya. Nah, itu yang duduk-duduk itu main Mobile Legend pertandingan. Di ada layarnya di sana. Ada di kedai Filosofi Kopi Perfecto yang kebetulan hari ini saya datang ke sini untuk nge-brewing. Jadi kita bikin signature drink kami yaitu mocktail coffee, dan Perfecto itu sendiri baru ada 2 di Indonesia, yang satu di Jakarta dan yang kedua ada di Medan. Perbedaan dari Filosofi Kopi Perfecto dan Filosofi Kopi yang biasa, kalian yang ada di Medan bisa datang ke tengah. Jamur. Saya kira juga sampai ya. Dikenali saja sampai. Ini apa namanya? Ini roti goreng, Pak. Roti goreng. Ya, isinya ada udang sama ayam. Kalau ini chicken nolis. Chicken? Chicken nolis. Chicken nolis. Ya, dia chicken pun digoreng untuk menang. Oke. Dan di sebelah sana bisa anda lihat itu jajanan-jajanan ya, jajanan-jajanan kami 5. Nanti saya kita ke sana akan saya tunjukkan jualan apa aja gerai-gerainya. Oke, ini chicken carbonara. Ini minuman selanjutnya cocktail water basem. Wood basem. Jadi bukan air putih ya, bukan.